Nyonya senang, hati bahagia. Bagaimana perasaan kalian? Yang di belakang mohon duduknya. Lihat. Enak kan? Jadi gimana? Dari 1 to 10? 9. Oh, 9. Mana? Tapi kurang. Kurang pertama itu tadi motornya enggak stabil gitu. Oh, yang pertama tadi mereka ganti ya, ganti. Iya. Kalau untuk itu ya, yang untuk yang pertama, tapi pengalaman berikutnya mah udah enak lah ya, 10. 9 and 10. Oke. Okay. Ayo, guys. Kita harus ke sana, ke yang tadi belum sempat berfoto. Karena tadi hujan dan kebetulan sekarang sudah ada matahari, mataharinya sudah terlihat. Jadi kita naik lagi ke atas. Tadi lumayan naik ATV-nya satu motor. Kita masih jalan di bebatuannya. Berhasil tapi itu silaunya. Harusnya kita jalan di situ. Biar ya bagus. Tuh. Mohon bergantian. Naik di sini. Enggak ada orang tuh mau naik. Oh, bentar. Di sini baru kita naik ya. Minimal 5 orang. Ini sebenarnya banyak spot-spot foto, terus ada minimal orang buat naik. Mungkin kan ada IKIA takut kalau over jadi nanti dia tergebrus. Ada banyak di sebelah sana, di sebelah sana juga ada, cuman karena sekarang udah nggak gerimis kayak tadi, gerimis mengandung, jadi rame lagi. Dan sekarang panas, jadi aku pakai jaket panas. Saya mau naik ke salah satu spot foto. Di sini 5 orang, maksimal 5 menit kalau penuh. Kita mau 5 jam di sini kan, 5 menit. Oh, masya Allah, kita sudah ada di atas. Ini kita bagaikan di tengah-tengah kuncup bunga ya. Bunga yang sedang bermekaran, masya Allah. Itu tadi. Kita tampilkan. Ya Allah, pelabuhan satu di sini. Ini ada anak pelabuhan di sini, masya Allah. 5 jam. Jarumnya, jarumnya jatuh. And then, kita ada di spot foto ini, bentuknya tuh kayak bukit, guys. Gak bawa drone, ah, takut. Fotoin. Kita harus foto. Iya. Foto itu melelahkan. Karena kita harus banyak gaya. Ah, kotor. Jawat.
kita ini kita diburu-buru foto-fotonya karena lihat sudah mendung lagi dan lihat rambut tuh berantakan dan ya. Kita ke next sama guys. Segitu ya spot-spot foto di sini udah cedum lagi, udah kabutnya udah turun lagi dan kemungkinan akan hujan lagi, jadi kita meneduh langsung ke mobil. Oke, mungkin segitu dulu vlog kita hari ini di Wayang Windu Panenjoan milik PTPN 8 tadi apa? Perkebunan Kertamana. Ya. See you in the next video. Bye-bye.